Menghormati orang tua, maksudnya orang yang lebih tua umurnya. Ada yang tua umurnya, ada yang tua ilmunya. Tua mah belum, tapi udah tua ilmunya. Masuk orang tua. Ilmu mah enggak tua, tapi umurnya tua. Orang tua juga bukan orang tua gitu. Berarti tuanya tua kejemur. Iya, betul ilmu. Jadi ada tua ilmu, ada tua ilmu. Kalau tua ilmu mah muda, tapi ilmunya banyak, itu tua. Kalau orang tua itu ada orang tua kita gitu, orang tua kita itu ada abah jasad, ada abah ruh. Ini maksudnya orang tua itu bukan orang tua kita, tapi orang yang lebih tua. Kalau orang tua kita mah ada dua, ada namanya abah jasad, ada namanya abah ruh. Abah jasad itu bapak yang ngurusin badan kita, bapak yang mikirin bagaimana caranya anak gua biar dia cepet gede, gimana caranya anak gua biar dia cepet jalan, gimana caranya anak gua biar cepet lari. Itu namanya abah jasad, bapak yang ngurusin jasad badan. Kedua ada abah ruh. Abah ruh itu bapak yang mengurus ruh. Badan mah gak diurusin sama si bapak itu, tapi yang diurusin ruhnya. Bagaimana caranya si anak biar dia bisa sholat, bagaimana caranya si anak biar dia rajin ibadah tanpa disuruh, bagaimana caranya si anak biar dia takut sama Allah. Namanya abaruh atau guru haji. Makanya kalau misalnya di pondokan anak makannya kurang diperhatiin, wajar, karena guru haji mah perhatiinnya ruh.